bermain toko-tokoan di TK Challenge. Buatlah toko yang kalian suka, lalu saling berbelanja. Wah, sepertinya seru. Satu kelompok boleh berdua atau bertiga ya. Nah, silahkan bebas membuat toko apa saja. Enaknya buka toko apa ya? Apa ya? Lantainya sedang terkelupas. Kata Bu Sikako, kita semua harus berhati-hati. Kalian sudah putuskan mau buat toko apa? Bingung sih, tapi Mimilin akan menjual bunga. Niki bagaimana? Aku dan Kiko akan membuat toko perlengkapan olahraga. Ya, Kawashima Jiro dan Flappy? Sepertinya aku akan menjual donat. Kalau begitu, Flappy akan menjual takoyaki. Itu karena kalian lapar. Karena hobinya makan. Itu. Sebaiknya membuat toko apa ya? Oh iya, bagaimana kalau jadi tukang pos sama seperti ayah? Sepertinya tukang pos itu bukanlah toko. Begitu ya. Bagaimana ini? Baiklah, para pedagang TK Challenge, tokonya bisa dibuka. Ini adalah kupon pembelian barang. Kalau ada barang yang diinginkan, tinggal tukar dengan ini. Wah, rotinya Marilyn kelihatan lebih enak. Kamu ngomong apa? Karena katanya kau mau buka toko donat, jadi kupikir yang bisa berjualan bersamaku hanya kau. Ayo kita menjual yang banyak. Kalau membicarakan soal roti, Marilyn jadi bersemangat. Wah, jadi toko yang cantik ya. Aku boleh berkeliling sebentar? Boleh, nanti gantian ya. Kento dan Monta membuat toko buku. Wah, ini toko apa? Toko apa saja? Soalnya kami bingung mau jadi toko apa. Jual mainan, takoyaki. Oh, juga jual mainan kendama dan kipas angin loh. Kalau yang ini kamera masih berfungsi dengan baik. Ini kamera kebanggaanku. Kalau buta? Oh, toko sayuran. Tepat sekali. Kami membuatnya bertiga. Loh, Kirintanya mana? Dia sedang melihat kelas lain. Dia sudah kembali. Ada apa saja? Ada toko sepatu, toko alat tulis. Ada barang-barang yang lucu. Ada toko kue dan toko yang menjual aksesoris. Wah, toko aksesoris. Toko kue. Shimajiro, gantian jaga toko. Ada lawan kita. Apa? Lalu ada warung mie juga. Flappy, aku pergi dulu ya. Suta! Silakan beli kue ini. Wah, kelihatannya enak. Oh iya, tadi ada anak TK kecil yang membeli roti melon. Benarkah? Itu produk andalanku. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Kalau itu... Ayo dibeli sayurannya. Ini buku tentang kereta, ayo dibeli. Lihat-lihat, buku tentang antariksa. Sepertinya tidak dulu. Kenapa begitu? Sepertinya tidak berjalan dengan lancar. Ini apa? Itu sepertinya sabun. Kalau ini? Itu apa ya? Itu Zota yang buat sih. Kalau ini apa? Apa ya ini? Aku tidak tahu. Hei. Jangan sembarangan seperti itu. Ayah, kenapa ayah ada di sini? Cara peletakannya tidak bagus. Begini, ini kumpulan benda-benda berharga, bukan? Ini adalah kipas angin. Lalu ini tampak seperti kendama. Nah, kalau suka silakan dibeli. Baik, aku beli kendama. Terima kasih sudah membeli. Silakan. Takoyaki ini adalah bonus. Silakan diambil. Silakan. Wah, terima kasih ya. Kenapa beri barang seenaknya ya? Tidak apa-apa. Jangan pelit. Sayur. Suaramu jangan seperti itu. Huh?
Ayo dibeli, dibeli. Siapa cepat dia dapat. Segera beli sebelum kehabisan. Ayo. Paman lucu sekali. Wah, Pak Taurigoro. Bu Guru, kenapa ayahku ada di sini? Ayahmu diminta untuk memperbaiki koridor sekolah. Apa? Sedang apa ayah di sini? Ayo dibeli, silakan dibeli. Wortel ini aku yang menanamnya. Ya, ayo dibeli. Wah, ada apa? Ramai sekali. Sepertinya menyenangkan. Yuk kami milin juga. Pak Taurigoro, setelah ini minta tolong perbaiki lantainya juga ya. Apa? Enak sekali ya tokonya Zota dan kawan-kawan. Kering! Ini dia, barang laku yang mencapai angka 1 juta. Wah, mencapai 1 juta itu apa? Tidak tahu, tapi aku juga mau. Paman, kamera andalanku sampai sekarang masih belum laku. Tenang saja, serahkan padaku. Cekrek. Oh, maaf. Tuan Putri kelihatan sangat cantik, jadi secara tidak sadar, saya menekan tombol kameranya. Wah. Apa Tuan Putri datang dari negeri yang jauh? Ya, begitulah. Ah, pantas saja. Apa tidak mau memperlihatkan kecantikan wajah Anda dengan kamera ini? Aku akan beli. Wah, hebat, hebat. Paman, datang ke tempatku juga dong. Datang ke tokoku juga. Apa-apaan sih ini? Ayah pergi saja! Oh, Flappy. Sudahlah, jangan ganggu lagi. Bagaimana dengan perbaikan lantainya? Oh, astaga. Maaf kalau ayah membuat ribut, ya. Flappy, bisa kesini sebentar? Iya. Setelah itu, ayahmu memperbaikinya jadi sebagus ini. Wah. Bukan cuma di sini, di tempat lain juga. Beliau mengecek dengan seksama apakah ada tempat yang membahayakan. Katanya untuk permohonan maaf. Dalam waktu sekejap, dia membuat ini menggunakan kayu bekas. Ya ampun, ayah sampai membuat begini juga ya. Dia ayah yang sangat hebat kan? Ya. Wah, jadi semeriah itu ya? Iya, ada banyak toko loh ya. Sepertinya aku senang sekali. Iya, aku juga ingin coba melakukan berbagai macam hal. Jadi tertantang untuk melakukan berbagai